Halo sayang, apa kabar kamu? Kenapa gak enak badan? Oh, tadi ada olahraga. Ya gak apa-apa, kamu tuh kan masih muda, jadi harus sering main di luar. Gak apa-apa. Pijitin sini, pijitin. Kamu tuh udah umur segini tapi masih aja manja, kenapa sih? Aduh, mukanya, kamu tuh mukanya berkeringat, kenapa sih? Kamu tuh sakit. Keringetan. Papa sekarang nggak apa-apa. Terus gimana tadi di sekolah? Nih, mama bawa banyak kambing putih buat kamu. Kesukaanmu. Tadi gimana di sekolah? Bagus deh kalau misalnya namanya juga ini ya, olahraga dia harus main di luar. Masa olahraga di dalam ruangan kan gak mungkin. Ada olahraganya apa? Maraton. Bagus kalau gitu. Maraton itu paling gampang loh. Maksudnya paling gampang, kamu tuh cuma lari aja. Cuman kan harus, kalau misalnya kamu larinya salah atau misalnya postur body, postur badannya salah, ya badanmu pasti gak enak. Kamu mau, mama nanti bakal ngomong sama guru olahragamu. Kalau misalnya kamu memang serius buat maraton, nanti mama bicara sama dia, sama guru. Gak mau? Oh ya udah, terserah. Pokoknya kamu istirahat dulu. Kamu udah makan belum? Belum, belum makan. Apa jangan kamu lapar makanya? Kalau ada pusing gak enak badan. Mama mau masak dulu. Nanti aja ya udah. Kamu mau makan apa? Sup. Ya, nanti mama bikinin sup. Sekarang kamu tuh di ini dulu ya. Dilesin pakai putih dulu. Habis itu baru mama masak, oke? Okay? Dulu kalau pakai ini selalu. Enak banget baunya. Misalnya malam pusing. Kalau misalnya kamu sakit perut pakai ini, pasti enak jadinya. Pokoknya mama selalu punya ini. Kalau mau kemana-mana pasti punya ini. Kamu kan punya yang kecil di tas, mama selalu taruh di tasmu. Ada kan? Gak pernah dipakai. Kamu tuh careless banget, susah dibilangin. Kamu tuh udah umur berapa sekarang? Masa kan masih anak kecil? Masih, kelakuannya masih anak kecil ya. Itu siapa? Papamu? Kayaknya bukan papanya. Papa katanya bakal lembur. Mama tuh lagi suka nonton film apa sinetron sih dulu, tangga kayaknya Om Hari, iya kayaknya Om Hari gitu. Mama tuh lagi suka banget nonton sinetron sih dulu, kamu nggak tahu ya, itu sinetron waktu mama masih kecil. Mama suka nonton
Indonesia, sidul anak sekolahan, sinetron Betawi, pokoknya seru banget deh. Itu sinetron kesukaan mama sampai sekarang. Tapi mama suka sinetronnya, maksudnya serinya pas ada Babe Benyamin, Babe Sabeni. Pas Babe Sabeni udah gak ada, gak begitu ini oke gitu. Tapi pas waktu Babe Sabeni masih ada, mama suka banget nontonnya sampai sekarang. Udah, mama olesin sedikit, abis itu mama langsung masak ya. Enak baunya. Udah, ya, mama masak dulu, oke? Berisik ya? Udah, mama masak dulu, oke? Kamu istirahat sebentar, paling cuma 5 menit nanti mama panggil ya, makan ke bawah, oke? Okay? Bye, honey. Kamu istirahat sebentar, oke? Okay? Bye.